Selamat tengah malam kepada semua pendengar Misteri Jam 12. Berjumpa kita sekali lagi pada tengah malam ini. Bertemankan saya, DJ Champion KC, Ria 897 FM. Malam ini, 13 hari bulan Disember 2016. Apa kabar semua pendengar-pendengar Misteri Jam 12? Saya akan bacakan kisah yang pertama pada tengah malam ini untuk anda yang sedang bersama dengan saya di Ria 897 FM. Sudahlah. Kenapa dengan awak ni? Setiap malam masih menangis. Ha? Kenapa ni? Saya nak kerja. Ha? Nak tidur ni. Besok kerja tau. Abang, tolonglah saya, bang. Saya tak boleh tidur, bang. Kenapa awak tak boleh tidur? Awak cakap dengan saya. Setiap malam awak tak boleh tidur, tak boleh tidur. Kalau saya tanya, awak akan... Tak ada, abang. Abang, Makcik Esa, bang. Makcik Esa. Awak ni 24 jam Makcik Esa pergi, Makcik Esa balik. Makcik Esa tu dah meninggal. Kenapa dengan awak? Bang, Makcik Esa selalu datang dalam rumah kita, bang. Tadi baru saya nampak dia, bang. Dia duduk atas almari, bang. Sudahlah. Saya nak melayan awak ni. Nanti pagi saya tak bangun pergi kerja. Macam mana? Kalau awak nampak Makcik Isa dalam bilik, awak tidur dekat luar. Lah, pergi tidur sana. Casey, itu kisah yang diceritakan. Kiriman ini datang daripada Puan Nur Sapura. Beliau dan Makcik Isa jiran yang tinggal tingkat bawah. Jiran yang tinggal di tingkat bawah ni memang rapat, kata Puan Sapura. Ada waktu turun bawah, mereka duduk. Katanya, Casey, ini adalah cerita yang benar, terpulang pada semua nak percaya ataupun tidak. Jadi saya akan pergi rumah Makcik Isah duduk. Lepas pagi itu dah masak, dah habis semua. Kadang-kadang jam 10 saya dah dekat bawah, Casey. Duduk temankan Makcik Isah, duduk berbual, gosip. Biasalah, om perempuan kalau jumpa ni tak ada cerita lain. Gosip itu, cakap pasal ini, cakap pasal apa dekat TV, berita tu, berita ni. Rapat, Casey. Dah macam keluarga. Tapi satu tentang Makcik Isah ni, beliau ni juga adalah seorang tukang ubat, Casey. Tukang ubat. Beliau ni tidak ada anak. Hidup seorang diri, sebatang kara, Casey. Suaminya beberapa tahun yang lalu dah meninggal dunia. Jadi dia tinggal seorang dekat rumah tu. Adakala saya masak, saya akan kasih dia. Dan dia ni macam-macam orang keluar masuk dalam rumah. Selalunya dia akan sibuk hari Jumaat, Sabtu, Minggu. Kadang-kadang larut malam orang datang rumah dia untuk berubat. Saya ni yang tinggal atas, kalau bau je kemenyan, tahulah Makcik Isa dengan customer. Dah biasa, Casey. Sampaikan satu hari, Makcik Isa bercakap dengan saya. Ida, ini aku nak cakap ni. Aku ni dah tua. Aku ada ilmu. Aku ada, yelah, pendinding. Tapi masalahnya aku tak ada zuriat. Aku tak ada pelapis.
Engkau ajalah yang rapat dengan aku dan macam anak. Jadi, aku ingatkan, kalaulah aku mati, kau sudi tak jadi pelapis? Yalah, kau macam saudara aku juga. Dia akan jaga engkau. Eh, apa Cik Isah ni cakap macam tu? Janganlah minta-minta panjang umur. Tak ada dah. Panjang umur, aku ni pun dah mula sakit-sakit. Kau tolonglah ya. Yalah, yalah. Apa-apa pun saya tolong ya. Mak Isah ni janganlah fikir bukan-bukan. Doa je. Kisi, bila saya kata secara bukan formal Kisi, yalah saya pun tak nak berbual pasal mati dengan dia. Saya kata yalah, yalah saya tahulah. Saya akan nak tolong dia. Sebenarnya itu adalah tanda-tanda yang saya setuju nak mengambil memelihara saka-saka Makcik Esah. Bila Mak Esah meninggal dunia Kisi, bayangkan mendengar ya, Mak Esah meninggal dunia. Saya berada di samping Mak Esah pada waktu itu. Dia berada di hospital. Katanya, Ida, ingat janji kau dengan aku. Kau nak tolong aku kan? Yelah cik, cik jangan macam ni. Cik kena bertahan. Tiba-tiba, pada malam tu, ketika azan maghrib, Makcik Esah mengembuskan nafas yang terakhir. Dipendekkan cerita, majlis pengkebumian Makcik Esah saya yang uruskan. Dan setelah itu, saya ada kunci rumah, rumah arwah. Yalah, saya dengan suami dengan Makcik Esah pun, kami duduk di rumah sewa. Dia tingkat bawah, saya tingkat atas. Jadi, yang menguruskan rumah, serahkan kunci balik pada HDB semua saya yang buat. Malam yang pertama, Kesi, saya mimpi ada orang datang ketuk pintu rumah. Saya dengar seperti orang beri salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kejap, kejap. Apabila saya buka pintu, depan rumah saya dalam mimpi ada bungkusan Gezi. Entah datang dari mana bungkusan ini. Pendengar ya 897. Selepas saya mengambil bungkusan tu dalam mimpi, masuk ke dalam rumah, letak atas meja makan. Saya tunggu suami balik nak tunjukkan pada suami. Rupa-rupanya saya bangun dari tidur, saya bermimpi. Dan selepas malam itulah, dalam rumah saya, Kisi, saya nampak susuk tubuh Makcik Esah datang dengan berkafan. Saya nampak kadang-kadang ada perempuan, Kisi, tiga orang perempuan rambut panjang sangat, tengah duduk dekat ruang tamu rumah saya. Kadang-kadang dia sebut nama saya ketika saya tidur. Ida, Ida. Saya pernah beritahu suami banyak kali, suami tak percaya. Sampailah ke saat ini, saya takut nak duduk dalam rumah. Kadang-kadang saya cari alasan tak nak balik duduk rumah anak saya. Bagaimana Kisi nak buat suami saya percaya? Dia langsung tak ambil kisah. Katanya saya ni terlampau ikutkan emosi sangat. Entahlah, kadang-kadang nak doa yang dia pun nampak juga, baru dia percaya. Terima kasih dan juga selamat tengah malam semua. Misteri Jam 12, Ria 897 FM. Awal tadi telah pun anda dengar kisah daripada pengirim kita yang berkongsi, yang mana suami buat dak. Adakah mungkin anda seorang suami yang sering kali bila isteri kata takut, anda akan cakap, alah tak ada benda lah ni, awak ni kau perasaan lah, tak ada benda lah. Jangan anda biarkan perasaan isteri yang takut tu begitu saja, malah harus anda berikan perhatian saudara.
Ya, khususnya untuk kaum Adam, kaum bapa ataupun untuk abang-abang yang ada adik perempuan yang takut. Kadang-kadang perasaan ini bukan saja perasaan, malah ia mungkin adalah gangguan yang sebenar yang anda mungkin tak nampak. Bukan bermakna anda tak nampak, anda tak boleh percaya. Seperti angin. Angin tu wujud. Udara tu wujud. Kita tak nampak, tapi kita tahu dia wujud. Jadi saudara, berhati-hatilah. Terima kasih kepada semua yang sedang mendengar Misteri Jam 12 pada malam ini. Berteman dengan saya, KC di Ria 897 FM. Saudara, malam ini ada beberapa kisah akan saya kongsi sama. Mohon maaf saya tidak dapat menjawab panggilan-panggilan anda pada saat ini. Saya akan cuba bacakan kisah dan juga diputarkan lagu-lagu menemani anda pada tengah malam ini. Apa khabar semua peminat MJ12, Misteri Jam 12? Jangan lupa hashtagnya, hashtag JomMJ12 di Singapura khususnya. Siapa lagi yang sedang mendengar, dari mana anda sedang mendengar Misteri Jam 12? Boleh anda tinggalkan mungkin komen-komen anda di Facebook Ria maupun di Facebook DJ KC 897. Dan kita akan teruskan dengan kisah berikut ini. Bertemankan saya, ingat setiap kisah yang anda dengar dalam Misteri Jam 12, anggaplah semua hanya sekadar hiburan saja. Selamat tengah malam peminat rancangan MJ12. Kisah yang ini, yang saya nak ceritakan ini, berlaku kepada Encik Sulaiman. Kata Encik Sulaiman, saya bertugas sebagai seorang pengawal keselamatan. Dan saya menjaga tempat yang saya bertugas ini seorang diri pada waktu malam. Saya mohon maaf, tak boleh saya sebutkan tempatnya di mana dengan lebih terperinci, tapi kisah ini berlaku di utara Singapura, bahagian utara Singapura. Dan bangunan yang saya jaga ni, waktu malam memang tak ada orang. Memang tak ada orang di sini, Kesi. Pendengar Ria 897, kata Encik Sulaiman, bangunan ini juga ada seekor anjing. Anjing ini adalah anjing pemilik tuan punya bangunan. Dia akan ikat anjing ni pada tiang di hadap, di bahagian tepi bangunan. Dan dekat tepi tu dia akan letak rumah anjing yang kecil. Jadi kalau hujan, anjing tu akan masuk dalam rumah tu untuk berteduh. Depan tu ada tempat makan, minum. Dan anjing ini adalah anjing peliharaan yang dahulu pernah dijadikan sebagai guard dog, yang mana sebelum menjaga sebagai pengawal keselamatan ini merupakan seorang apik, lelaki Cina tua. Lelaki Cina tua inilah yang akan membawa anjing ni ketika dia buat clocking. Jadi anjing ni dipegang satu tangan, dia jalan dengan lampu solo. Jadi anjing ni akan ikut ketika dia buat clocking seorang diri. Oleh kerana tuan empunya bangunan ni faham saya ni seorang Melayu Islam, memang tak boleh memegang anjing, maka itu anjing tu hanya diletakkan dekat tepi. Jadi bila buat clocking, saya keluar jalan seorang diri tanpa menggunakan ataupun membawa anjing berkenaan. Apa yang pelik, kadang-kadang anjing ni pada malam-malam tertentu dia akan berdiri dalam keadaan empat kakinya di atas lantai. Dia akan mendongak dan dia akan buat bunyi seperti woo, woo. Mungkin seperti bunyi yang saya buat awal tadi. Woo. 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 Pendengar Misteri Jam 12. Katanya Cik Ismail, pada mulanya saya fikir itu adalah satu tabiat anjing yang sering kali dibuatlah. Kalau malam-malam mungkin anjingnya akan menyalak ke, akan buat bising, bunyi-bunyian. Tapi saya dapati, Casey, sesuatu yang tak kena, Casey. Anjing ni selepas dia buat bunyi, kemudian dia akan lari ke depan sejauh rantai itu boleh ditarik. Dia akan patah balik, dia akan lari lagi sejauh rantai itu boleh ditarik, dia akan patah balik, dia lari ke depan, kemudian dia buat bunyi itu lagi, dan dia tengok ke arah guard house yang mana saya berada di dalamnya. Nanti ada kalanya saya akan campak makanan, Kisi. Ingatkan dia lapar, tapi tak makan pun.
Selepas beberapa kali dia lakukan perkara itu, dia akan patah balik dan masuk ke dalam rumahnya. Pendengar Misteri Jam 12, kata Encik Ismail, pada waktu saya nak keluar buat clocking, apabila malam tu dia berkelakuan aneh, saya keluar, bawa lampu suluh, kemudian saya bawa mesin clocking ni, kunci pintu guardhouse, saya berjalan seorang diri, suluh, suluh, anjing tu akan keluar daripada tempat dia duduk, dia akan tengok saya, dia akan pandang, tenung, kemudian dia akan buat bunyi yang sama apabila saya keluar berjalan pada waktu malam. Syuh, syuh, syuh. Apa dia tadi? Bising je. Syuh, syuh. Casey, saya perasan anjing ni sedang lihat bukan saya. Dia tengok belakang saya. Apabila saya toleh, memang tak nampak apa-apa. Saya berjalan dan berjalan dan berjalan. Kata Cik Ismail, sambil berjalan tu, saya tengok anjing tu masih lagi sedang tengok belakang saya. Kemudian anjing tu tiba-tiba... masuk dalam rumahnya dan diam diri. Bulu rumah saya meremang, Casey. Saya berjalan dan terus berjalan. Semakin jauh saya jalan daripada rumah anjing tu, semakin meremang, semakin takut pula. Sampai di clocking point yang pertama dekat bangunan tu, cuma ada 4 clocking point. Jadi yang pertama, tak payah masuk, semua luar bangunan. Pergi, tik. Clocking point nombor 1. Jalan perlahan-lahan lagi. Meremang, Casey. Sampai clocking point nombor 4, saya dah klik. Saya rasa meremang sangat-sangat. Entah macam mana, Casey. Saya seorang diri, ya, kata Encik Ismail. Entah macam mana. Saya teringat pula, orang dulu-dulu kan cakap, dalam filem pun ada cakap, kalau nak tahu belakang kita ada hantu ke, nak tahu orang tu hantu ke tidak, kita harus berdiri, kemudian tengok celah kelengkang. Bayangkan pendengar Ria 897. Saya pun, tak apalah, buat ajalah. Bukan ia pun, saya saja je. Saya pun berdiri, Casey. Berdiri, tengok depan. Jadi, saya pun buka kaki kuda-kuda, Casey. Ialah luas sedikit. Dan saya mula bungkukkan tubuh saya perlahan-lahan, 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 perlahan-lahan. Astaghfirullahalazim. Pendengar Ria 897 FM, saya sampai ke tersungkuh ke depan. Saya tak bohong, Casey. Waktu sedang saya turun, 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 tiba-tiba, Casey, saya nampak dekat belakang saya, walaupun tak nampak muka, saya nampak ada kain putih yang berkibaran benar-benar di belakang saya, seperti ada orang sedang terapung-apung dekat belakang. Saya terluncat ke hadapan. Bangun, tangan saya rasa sakit, terketuk pada batu, Casey. Tangan saya berdarah. Saya lari, terketah-ketah nak buka pintu guardhouse. Masuk dalam, tutup pintu kunci dari dalam. Saya turunkan blinds sebab takut nak tengok luar tingkap. Tangan cari, Casey. Mana handphone aku ni? Cari handphone, buka YouTube, bacaan surah-surah, duduk dekat dalam, ambil tisu tekap tangan yang berdarah. Ketakutan saya dibuatnya. Walaupun tak nampak wajah, kain putih itu dah cukup buat saya takut, Casey. Daripada mana kain itu datang? Sejak kejadian itu, setiap kali kalau anjing tu berkelakuan sedemikian rupa, saya faham. Saya faham sangat-sangat. Itu adalah petanda yang ada sesuatu berhampiran dengan guardhouse. Jadi mungkin sebelum keluar, kena beri salam ke, baca surah Al-Fatihah ke, sebagai pendinding diri. Terima kasih dan selamat tengah malam.
Okey, selamat tengah malam kepada semua pendengar Ria 897 FM. Terima kasih kerana bersama dengan kami mendengar misteri jam 12 setiap malam. Bersama dengan saya Casey, dan pada malam ini macam-macam kisah telah pun saya kongsi sama, dan lebih banyak lagi pengalaman akan diketengahkan. Selamat tengah malam kepada pendengar-pendengar yang berada di Singapura, yang berada di seberang tambak, di Johor, di mana lagi sedang mendengar sekarang ini. Oh, di Kelantan pun ada, di Pulau Pinang pun ada. Juga kita ada teman kita dari Melaka. Yang ini Sri Ayu sedang mendengar sekarang ini. Kata Sri Ayu, sedang mendengar dari Kepulauan Riau. Apa khabar semua orang-orang Batam di Tanjung Balai Karimun? Yang berada di Australia pun sama. Kita ada Puan Haja Nuraini sedang mendengar dengan anak beliau, iaitu Daniel Arifin, yang juga berada di Australia dengan ibu dia, ya, Puan Haja kita. Dan juga yang lain-lain lah, yang berada di England. Terima kasih kepada anda semua yang sedang bersama dengan rancangan nombor 1 pada malam hari Misteri Jam 12. Saudara, mungkin ada yang dah terbaca tentang berita berikut ini. Ini adalah berita yang saya rasa benar ataupun tidak, tetapi sumbernya adalah satu sumber yang seolah-olah macam real. Yang ini dimuat naikkan statusnya pada satu hari ini oleh seorang kawan. Anda bayangkan kisahnya begini. Ini kisah tajuknya Dihantui Arwah Rakan. Gadis ini terpaksa padamkan 500 gambar-gambar selfie seksi dalam Instagram. Seorang remaja perempuan yang hanya mahu dikenali sebagai Nur Emilia mengaku terpaksa memadam gambar-gambarnya dengan jumlah lebih 500 gambar bersama rakannya yang tidak menutup aurat di laman media sosial dalam waktu beberapa hari. Tidak hanya di Facebook, Nur juga memadam gambar-gambar yang tidak menutup aurat di Instagram serta merta. Jadi beliau ni muat naikkan satu status, ya, yang berbunyi begini dalam bahasa Inggeris. If being religious has made you more judgmental, rude, harsh and backbiter, you need to check if you are worshipping God or your ego. Happy Tuesday, kata beliau. Ya. Nur mengaku dia melakukan semua itu selepas sesuatu yang mengerikan, ya, menimpanya. Dan kisah ini bermula pada 3 hari lepas rakannya meninggal dunia. Ya, 3 hari selepas rakannya meninggal dunia dalam sebuah kemalangan jalan raya. Semenjak dari itu, dia selalu bermimpi didatangi kawannya yang sudah meninggal dunia itu dan menyuruhnya untuk memadam semua gambar-gambar mereka yang tidak menutup sebarang aurat. Tidak hanya itu, Nur berkata bahawa dia beberapa kali melihat laptop hidup seperti digunakan oleh seseorang pada waktu larut malam dan mencium bau darah. Seolah-olah ada darah dalam bilik. Bau darah semua orang kenal, Katanya pada awalnya, saya tidak percaya. Tetapi selepas saya mengalami gangguan pelik dan setiap kali saya tidur, saya bermimpi sahabat saya seperti meminta tolong. Saya yakin mimpi itu adalah kebenaran. Sesuatu yang serius. Dalam mimpi itu, saya nampak dia disiksa, dicabuk oleh lembaga hitam besar dan berkuku panjang, dan kulitnya disiat dengan besi panas, kata Nur ketika menceritakan kisahnya ini. Sebab kawannya ni suka selfie gambar yang seksi tak tutup aurat. Jadi kata beliau lagi, pernah sekali saya melihat dia di dalam mimpi menangis, tersedu-sedu sambil merintih. Ya, kawannya menangis No, tolong aku padamkan gambar, No. Gambar aku yang tak tutup aurat, No. Tolonglah, aku dalam tersiksa, No. Sakit. Bayangkan bergaria. Itu kata Nur, dia muat naikkan. Ya, katanya semenjak daripada itu saya mulai memandam gambar-gambar kami di Facebook yang tidak menutup aurat. Nur turut mengakui bahawa dia dan kawan-kawan sebayanya memang sedikit nakal, tapi tidaklah nakal sampai mengaibkan keluarga dan menggadaikan maruah. Mereka hanya nakal sebagai seorang remaja. Alhamdulillah, kata Nur, selepas saya padam semua gambar-gambar yang tidak menutup aurat, arwah tidak lagi muncul dalam mimpi dan mengganggu. Saya tahu kisah ini agak sukar diterima
oleh akal fikiran manusia. Tapi itulah hakikatnya yang berlaku pada saya. Alhamdulillah, semenjak kejadian itu, saya mulai mengubah gaya hidup. Meskipun masih belum sepenuhnya, saya akan cuba berusaha ke arah perubahan yang baik. Jadi anda bayangkan, itu kisah yang pertama tentang tak tutup aurat. Kisah berikut ini pula datang dari satu lagi laman yang mana saya nak bacakan kepada anda semua. Ingat, rancangan ini hanya sekadar hiburan, jangan mudah percaya dan terikut-ikut ya. Jadi satu lagi kisah di sini. Anda bayangkan, seorang gadis histeria untuk beberapa bulan, diserang histeria setiap malam untuk beberapa bulan, sampaikan ibu dengan ayah tidak tahu nak buat apa dan hampir-hampir menyerahkan gadis ini ke hospital sakit jiwa kerana sudah berbulan-bulan berusaha mendapatkan rawatan yang betul tetapi tidak berjaya. Dan akhirnya sebelum langkah terakhir untuk menghantar anaknya ke hospital sakit jiwa, sakit mental, dia nekat dan tekad berjumpa dengan seorang lagi tukang ubat yang disarankan oleh kakak iparnya. Pada saya, katanya, ini semua hanya satu lagi jalan buntu. Oleh kerana kakak ipar saya bersungguh-sungguh, saya buat jugalah. Memang dah tak nak buat dah. Jangan cakap tukang ubat, bomo, apa jua pun dah jumpa. Tetap tidak berjaya, Kisi. Katanya di sini, akhirnya, beliau katanya yang dikirimkan kepada saya, berjumpa dengan orang yang disarankan oleh kakak ipar beliau. Ya, satu lagi ini pengalaman ya, berkenaan dengan media sosial. Orang yang disarankan, bila dia berjumpa dengan orang ni, orang ni pun buat pemeriksaan anaknya yang histeria hampir setiap malam, mesti gangguan histeria, terpekik-pekik, menangis, kesakitan. Dipendekkan cerita, gangguan ini sebenarnya berpunca daripada media sosial. Anak saya ni kerap gunakan gambar, gambar sebagai gambar profil beliau di Instagram mahupun di Facebook. Konon-konon itulah dia. Tapi gambar, antara gambar-gambar yang dia suka gunakan, ada satu gambar adalah gambar seorang wanita Thailand yang dah pun meninggal dunia, Kisi. Wanita Thailand yang dah meninggal dunia, sebabnya wanita ni memang cantik. Jadi anak saya seringkali gunakan gambar sebagai profile pic. Tak tahu apakah tujuannya, tapi dia kerap kali menggunakan. Bila tengok, memang banyak gambar-gambar orang yang sama sebagai gambar profil ataupun gambar yang dimuat naikkan di Instagram. Maka itulah, mungkin ada sesuatu yang berkaitan dengan gambar tu tak suka. Dan seolah-olah anak saya ini memuja-muja beliau yang dah pun meninggal ni, anak saya diganggu dengan begitu teruk. Pendengar Misteri Jam 12, anda bayangkan, anda bayangkan, setiap malam selepas maghrib dia akan menangis terpekik kepanasan. Dia kata takut, katanya dekat tingkap ada orang, bawah katil ada orang, macam-macam benda dia cakap dia nampak, tapi kita langsung tak nampak. Setelah saya dengan bantuan pakar ni pergi ke Facebook anak saya, Instagram, padam segala gambar-gambarnya, katanya di sini, keadaan anak saya secara bertahap-tahap kembali pulih sebenarnya. Rupa-rupanya memang benar. Nasib baiklah, saya tidak pun serahkan anak saya kepada hospital sakit mental. Kalau tak, saya dah tak tahulah apa akan jadi dengan anak saya. Nasihat saya, tolonglah, jangan sebarkan gambar-gambar orang yang dah meninggal dunia dengan sewenang-wenangnya, menggunakan gambar mereka dengan sewenang-wenangnya. Walaupun dah pergi, kita tak tahu sebenarnya apa akan terjadi. Terima kasih dan selamat tengah malam, KC. Ya, terima kasih kepada semua yang sedang mendengar Ria 897 FM. Selamat tengah malam ataupun selamat pagi pada anda semua. Misteri Jam 12 bersama dengan saya, Casey. Apa khabar semua? Anda sedang mendengar radio dari Singapura, Ria 897 FM, bersama dengan saya, DJ Champion Casey.
Dan awal tadi beberapa lagu telah pun anda dengar menghiburkan anda pada malam ini, antaranya lagu yang ramai minat eh, walaupun lagu tu dalam mungkin kategori seram. Dalam lagu tu ada mengilai, ada ketawa eh, ada yang menyuruh mati eh. Kekasihku bunuh diri dan sebagainya. Tapi ramai juga lagu dari Alda Risma, Menanti Kekasih. Juga lagu Eagles yang baru berlalu, Hotel California. On a dark desert highway. Sebelum itu juga Aiman Tino, Kurila Dibenci, bersama dengan saya KC dalam Misteri Jam 12. Selamat tengah malam pada rakan-rakan yang ada di Facebook Ria, Facebook DJ KC. Terima kasih sekali lagi kerana memilih Ria 897 FM sebagai stesen hiburan, stesen informasi anda. Dan saudara, kalau sudah bersedia, apa kata kalau saya teruskan dengan kisah berikut ini? Ingat, setiap kisah hanya satu hiburan, jangan mudah percaya dan terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan dalam Misteri Jam 12. Saudara pendengar Misteri Jam 12, sama ada kisah ini benar ataupun tidak, saya harap anda jangan mudah percaya dan terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan dalam Misteri Jam 12. Anggaplah semua hanya sekadar hiburan saja ya. Baik. Yang ini pengalaman yang diceritakan. Bukan di Singapura. Ini berlaku di Malaysia. Kawasan yang disebutkan ini berlaku di Mua. Di Johor eh. Di Mua, Johor. Kehadapan DJ yang bertugas. Nama saya Nur Husairi. Dan saya adalah peminat Misteri Jam 12 bersama dengan isteri. Memang gemar sangat. Tidak pernah kami tidak mendengar rancangan ini. Kalau tak boleh secara langsung, kami akan dengar rakaman MJ12 yang kami rakamkan hampir setiap malam. Terima kasih. Pengalaman yang nak diceritakan. Saya dengan isteri dalam diam, dalam saat kami tidak berbuat apa-apa pada orang yang kami tak kenal, kami telah pun membuat musuh secara senyap-senyap, Casey. Bayangkan pendengar Ria 897 FM, membuat musuh secara senyap. Dipendekkan cerita, bila musuh-musuh ni tak puas hati dengan kami, banyak perkara berlaku. Antaranya menghantar sesuatu datang ke rumah kami. Kami tahu musuh yang kami maksudkan ni kami kenal, sebab dia tahu di mana kami tinggal. Malam-malam hari, kadang-kadang saya dengan isteri sedang tidur di rumah kami di Johor Mua. Akan dengar kisi dekat ruang tamu, bunyi suara perempuan menangis. Selalu akan bangun isteri saya. Isteri saya ni, beliau seorang yang mudah terjaga daripada tidurnya. Dia akan kejutkan saya. Bang, abang, abang. Saya bangun, saya bertanya pada isteri, kenapa? Sebelum sempat isteri bercakap, saya dah terdengar kisi. Bunyi suara perempuan menangis datang daripada dalam rumah saya. Lalu sebelum sempat isteri bercakap, saya yang bertanya pada isteri, suara siapa tu yang? Saya dengan isteri bangun, sampai keluar daripada bilik tidur, tengok dekat ruang tamu yang gelap, tak ada orang. Saya pergi buka lampu. Memang tidak ada sesiapa pun yang ada di ruang tamu rumah saya. Pendengar Ria 897 FM, itu satu. Kadang-kadang saya dengan isteri dengar waktu malam kita tidur, telapak kaki orang berjalan, orang berlari dekat ruang tamu rumah kami. Ini memang menakutkan saya dengan isteri. Tidak dinafikan walaupun saya ni seorang ketua rumah, tapi kalau bab-bab hantu, Casey, memang saya tak berani. Memang menyeramkan. Pendengar Ria 897, gangguan ini berterusan untuk beberapa bulan, sampaikan ia menjejas perhubungan saya dengan isteri. Kadang-kadang kita bergaduh, Casey.
Sampaikan bila bergaduh tu isteri tak nak berbual dengan saya. Yalah, bila isteri takut, isteri nak pergi tandas pun takut, minta teman kan. Isteri nak pergi dapur minum air pada waktu malam, nak duduk dekat ruang tamu tengok TV sampai lewat malam pun dah takut. Saya kena temankan. Saya ni pula bekerja, kena tidur, bangun pagi. Jadi dari situlah, walaupun gangguan tu tidak mengganggu kami secara fizikal, secara direct, tapi katanya secara emosi yang menghantui saya dengan isteri sampai kami gaduh, Casey. Sampaikan pada satu hari, saya dengan isteri sedang solat. Tengah solat ya, Casey ya. Saya mulakan rakaat yang pertama. Isteri di belakang saya tengah solat dan baca rakaat yang pertama dengan surah, Casey. Tiba-tiba isteri saya, bayangkan suara isteri saya daripada betul-betul dekat belakang, makin jauh, makin jauh, makin jauh, makin jauh. Saya terpaksa batalkan solat saya. Saya istighfar, batalkan solat. Saya toleh ke belakang. Kisi nak tahu, isteri saya sedang berada dekat ruang tamu, dekat tembok, sedang berdiri seorang diri, sedang menangis. Saya keluar menuju ke arah isteri. Saya tanya, apa jadi yang? Katanya tak tahu. Dia tengah nak solat rakaat yang pertama setelah saya angkat tangan untuk mulakan solat. Ada sesuatu tarik telekung dia, sampaikan dia tak sempat nak toleh. Dia lari, lari ke belakang sampai dekat tembok. Badannya terhentak tembok belakang dengan begitu kuat sangat-sangat. Akhirnya kita dapatkan bantuan seorang pakar perubatan Islam dengan cara yang benar, yang betul. Pendengar Ria 897 FM, anda bayangkan, pakar tu katanya ada seseorang yang menghantar sesuatu, menghantui saya dengan isteri. Dan perkara ini takkan henti sampaikan saya dapatkan bantuan. Dan inilah masanya saya dengan isteri mendapatkan bantuan dari pakar ni untuk membantu kami sekeluarga. Kisi, pakar ni kata benda ni datang setiap malam. Jadi sebelum malam, ambil air. Pakar ni dah siapkan, dia dah baca, dia dah pagar rumah, tapi katanya memang tak cukup. Jadi dia serahkan sebotol air besar, Kisi. Botol air 3 liter, dalam tu ada air bacaan. Air itu tuang dalam penyembuh, botol penyembuh. Sebelum masuk waktu maghrib, saya kena ambil botol penyembuh tu, sembuh dekat pintu, dekat tingkap, pintu belakang, tingkap dapur, tingkap bilik, semua sembuh. Jadi benda tu tak boleh masuk, hanya setakat berada di luar rumah sahaja. Saya pun dengan isteri buat, Casey, setiap malam sebelum maghrib. Tak boleh terlampau awal. Ya, dia kena lebih kurang paling awal pun 40 minit, 45 minit sebelum azan maghrib, di mana matahari itu hampir-hampir nak terbenam. Sembuh, 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 sembuh. Dan inilah yang berlaku, Casey. Setelah kami tahan dia tak boleh masuk dalam, malam-malam saya dengan isteri tengah tidur, bayangkan pendengar, kata beliau, saya dengan isteri dengar orang ketuk pintu, ketuk tingkap. Waktu tu saya dengan isteri dekat ruang tamu dengar orang ketuk pintu. Saya berdiri, beranikan diri pergi dekat pintu. Siapa tu? Ha? Malam-malam datang rumah orang, kau nak apa ni? Kasih aku masuk boleh? Terus bulu rumah saya meremang, Casey. Saya toleh tengok isteri. Isteri saya pun dengar ada satu sesuatu dekat luar, katanya, kasih aku masuk boleh? Ya Allah, Casey, perasaan saya pada malam tu memang amat menakutkan sangat-sangat. Tapi alhamdulillah keadaan keluarga saya makin baik dan gangguan tidak lagi berlaku kepada saya dengan isteri.
Lama-kelamaan mungkin dia datang tak boleh masuk, datang tak boleh masuk. Dia tewas dan dia tinggalkan saya dengan isteri, tidak lagi mengganggu kami. Terima kasih dan selamat tengah malam. Ya, saudara, terima kasih. Itu dah tadi kisah daripada pengirim kita di Johor Mua. Kisahnya agak panjang sebenarnya. Baru saya perasan. Bermuka-muka surat. Tapi saya terpaksa ringkaskan pengalaman yang diceritakan, dan harap anda terhibur dengan pengalaman tadi. Ingat, MJ12, Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Jangan mudah percaya dan terikut-ikut dengan apa yang anda dengar dalam rancangan ini. Hanya sekadar hiburan, mungkin sebelum tidur anda dengar kisah-kisah seram. Dan di sini, dari pendengar kita yang berkongsi pengalaman yang dikirimkan kepada saya dalam MJ12 di Ria 897 FM, ada yang kata di sini, Kisi, dalam rumah mana ni? Oh, dia. Dalam rumah kakak saya, Kisi. Kakak saya ni, dia adalah seorang portrait collector. Oh, suka kumpul gambar-gambar portrait lah . Dan katanya dalam rumah kakak saya banyak sangat gambar-gambar ataupun potret-potret daripada pelusuk dunia yang beliau dah kunjungi. Dia beli, dia gantung dalam rumah sebagai perhiasan. Daripada yang besar sampailah saiz kecil yang diletakkan di atas meja. Ada yang cantik, ada pula potret-potret yang menyeramkan sangat. Ada kalanya saya sendiri takut, Kisi, kalau duduk dalam rumah tu sorang-sorang menonton TV, ibarat macam ada orang sedang memerhatikan saya. Betul, Kisi. Ada sekali tu, saya sedang duduk dan saya perasan salah satu gambar. Kalau tak silap, dia beli potret ini, gambar seorang wanita, Kisi. Ya, nampak bahagian wajahnya sampai ke dada lah. Besar, digantung di dinding ruang tamu. Tengah duduk tengok TV, saya perasan macam gambar tu kelip mata dan sedang memerhatikan saya. Kadang-kadang waktu malam bila saya tengah tidur, saya akan dengar, Kisi, dekat depan bunyi orang hidupkan TV dan matikan televisyen. Saya tak rasa itu kakak saya. Kakak saya ni jenis yang tidur awal sebab dia kerja pagi. Kadang-kadang jam 10 paling lewat lah dia dah tidur. Dan kemudian suami kakak saya ni pula jarang ada rumah. Dia ni adalah seorang pegawai bomba, Kisi. Jadi ada kalanya 2 hari dia bertugas, nanti 1 hari lepas tu dia balik, dia ada rumah, lepas tu nanti dia hilang. Kadang-kadang dia akan bertugas lama, sampaikan 3 hari dia tak balik. Jadi lazimnya dalam rumah tu, saya dengan kakak saya saja. Saya dengan kakak pun tak banyak cakap lah. Yalah, Kisi, kakak saya ni pun jarang ada rumah. Bangun pagi je tengok dia dah tak ada. Saya ni pula sedang menjual anggur, Kisi. Hihihihi, kata beliau Maksudnya sedang menganggur lah. Jadi nak cakap dengan kakak pun segan, Kisi. Takut-takut nanti keluar pula topik. Kau tak tahu nak cari kerja. Jadi sebab itulah apa yang berlaku dalam rumah tu, saya hanya mampu berdiam diri. Dan dengan ada MJ12 ni, bolehlah saya berkongsi pada Kisi dan pendengar yang lain. Itu dia kisah Okeylah, kalau sudah, kita teruskan hiburan di Ria 897 FM dengan kisah selanjutnya. Ingat, setiap kisah dalam Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan saja. Saudara pendengar Misteri Jam 12, diteruskan dengan kisah berikut ini. Entah benar ataupun tidak, rancangan ini hanya sekadar hiburan. Jangan mudah percaya dan tega ikut. Ingat, ini katanya datang daripada Norina. Berkongsi peristiwa yang menakutkan berlaku. Apa khabar, Kesi? Saya Norina, khabar baik. Ingin berkongsi peristiwa ini. Kisah ini berlaku lebih kurang sebulan yang lalu. Sampai sekarang, kata Norina, beliau takut. Saya ni jenis yang suka keluar balik malam. Keluar balik malam. Kalau cakap malam tu bukan 11, Kisi. Kadang-kadang 1-2 pagi, 3 pagi baru sampai rumah. Tapi sejak sebulan yang lalu, secara jujurnya, saya dah mula duduk rumah. Bila saya duduk rumah, tak tahu nak buat apa. Gunakan internet, bermain media sosial, sampaikan salah seorang daripada rakan saya yang saya sedang gunakan media sosial, sedang berinteraksi dengan sekumpulan rakan-rakan saya ni, katanya, kau tak pernah try ke dengar
rancangan dekat radio Misteri Jam 12. Dan sejujurnya, saya baru mendengar rancangan ini. Dan inilah saya nak berkongsi pengalaman saya sebulan yang lalu, sebelum mendengar MJ12, sebelum perkara ini berlaku pada saya. Balik lewat, lewat sangat. Ada kalanya saya balik 1, 2, 3 pagi, balik rumah, terus masuk bilik. Kadang-kadang tertidur dengan pakaian yang saya gunakan bila saya keluar. Pendengar Misteri Jam 12, jadi apa yang terjadi katanya di sini? Bila balik lewat pada satu malam sebulan yang lalu berlaku pada saya, saya dengar ada orang panggil nama saya. Ya, ada orang teriak nama saya. Ni, ni. Macam orang biasa, kita akan toleh, akan toleh siapa dekat belakang. Apabila saya toleh, saya nampak ada seorang makcik sedang berdiri. Makcik ni jauh di belakang saya. Saya tengok, makcik ni kepanggil aku. Tak kenal pun tengok wajah makcik ni. Pendengar Misteri Jam 12, bab ini bila saya ceritakan terpulang pada Casey, pada pendengar Ria nak percaya ataupun tidak. Jadi dia panggil, saya toleh, saya nampak makcik diri. Saya tengok, tak mungkin makcik ni yang panggil saya. Sebabnya saya tak kenal Casey. Saya nampak walaupun jauh. Tiba-tiba makcik tu mula buka mulut. Mulutnya dingangahkan sedikit demi sedikit demi sedikit. Makin lama makin panjang, makin bawah kisi mulutnya. Dia jelirkan lidahnya keluar begitu panjang. Bila saya nampak, saya punyalah takut kisi. Saya cuba tenangkan perasaan yang membuat saya terpekik-pekik. Apabila makcik itu mula berjalan perlahan, jalan perlahan, perlahan, laju, laju. Belum sempat buat apa-apa, saya toleh, saya pekik, tolong. Tak sempat naik-naik lift sebab lift masih berada di tingkat atas. Saya terpaksa lari lintang pukang naik tangga rumah saya di tingkat 5 kisi. Sampai depan rumah tingkat 5, saya ketuk pintu macam nak rak kisi. Kunci pada tangan ni, tapi nak buka pun takut. Mak, mak, buka pintu mak. Ya Allah, mak, buka pintu mak. Buka mak. Pendengar Misteri Jam 12, mak saya bangun. Istighfar, astaghfirullahalazim, apa ni? Kenapa dengan kau ni? Masuk dalam, mak, tutup pintu, tutup pintu, tutup pintu. Mak saya duduk sebelah, menangis. Saya peluk mak saya. Mak tengah tidur kisi. Saya cakap dengan mak, mak minta maaf, mak, mak Ina minta maaf, mak, mak Ani minta maaf, minta maaf, mak Ani minta maaf nak. Kenapa dengan kau? Saya diam. Diam, diam, diam. Kemudian saya beritahu mak saya apa yang berlaku. Habislah kenabiliti. Itulah aku dah cakap dengan kau. Jangan balik sampai macam ni. Kau tengok pukul berapa sekarang ni? Kau tengok? Aku tak tahulah cerita kau ni betul ke tak ke. Dah, aku harap lepas kejadian ni kau jangan balik malam. Sejujurnya Casey, saya memang kaki merayap balik malam. Sekarang dah sebulan saya tak balik. Dan alhamdulillah sebulan ni saya rasa seronok pula mendengar Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang dikongsi sama semua girik dan best. Terima kasih Ria, terima kasih MJ12. Saya pendengar baru. Selamat tengah malam. Selamat tengah malam. Kita berjumpa dalam Misteri Jam 12 setelah kita mendengar beberapa buah lagu awal tadi dan satu kisah onkoh bersama dengan Encik Abdul Kadir yang ada dengar awal tadi. Tadi ada dengar lagu Iklim Suci Dalam Debu, Alda Risma Menanti Kekasih, Michael Jackson dengan lagu Thriller. Sebelum itu juga lagu Mada Pun Beringin dari Muhammad Bakti yang diputarkan dalam Misteri Jam 12. Selamat tengah malam ataupun selamat pagi kepada semua yang mendengar rancangan ini. Saya akan rakamkan satu lagi kisah untuk malam ini untuk anda semua. Selepas ini kita akan teruskan dengan on-call sebab lidah saya pun dah kelu, mata saya dah kelat. Jadi kalau anda ingin bersama dengan kami, harap dapat mendengar. Dan selepas ini on-call akan disambungkan terus bersama dengan Casey dalam Misteri
jam 12. KC dan juga pendengar Misteri Jam 12, nama saya Surina. KC boleh panggil saya Rina. Saya nak bertanya kepada anda semua. Adakah benar kalau waktu hujan ada guruh dan kilat sabung menyabung? Waktu itu syaitan sedang lari berkeliaran untuk mencari dan masuk ke dalam rumah. Lazimnya rumah-rumah yang dipilih oleh syaitan ini adalah rumah-rumah yang mana dibiarkan pintu terdedah, tingkapnya terdedah. Dan pada waktu itulah syaitan akan masuk ke dalam rumah untuk mencari perlindungan supaya tidak kena sambar dengan peti. Dan dalam masa yang sama, syaitan katanya akan cuba menggoda. Adakah benar Kisi dan juga para pendengar Misteri Jam 12? Saya nak berkongsi satu peristiwa ketika hari hujan. Hujan, guruh, kilat sabung menyabung pada malam yang disebutkan. Nasihat tentang syaitan lari itu adalah nasihat yang pernah diberikan oleh arwah mak saya Kisi. Jadi mak pun dah tak ada, saya pun tinggal bersendirian. Sebabnya saya ada abang satu, saya ada kakak satu. Mereka semua dah berumah tangga dan tinggal berasingan. Rumah mak saya ni pun dah habis dibayar. Jadi memang sesuai untuk saya gunakan tempat tinggal. Pada mulanya agak janggal sedikit Casey. Tapi lama-kelamaan dah biasa, dah memang seperti rumah sendiri pun. Kisah yang beliau nak ceritakan ini tentang hujan dan guruh. Pada malam tu bunyi guruh, bunyi hujan yang turun dengan lebat. Dan saya ni pula langsung tak tutup tingkap, tak tutup pintu. Tengah duduk sorang-sorang dekat ruang tamu KC. Sambil tu tengok TV, sambil tu tengok handphone. Tengok TV, tengok handphone. Tengok handphone, tengoklah TV. Anda bayangkan mendengar Ria 897 FM. Apabila sedang saya menonton TV seorang diri, tiba-tiba saya nampak dekat ruang tamu di pintu masuk rumah saya ada sesuatu menjenguk. Dia jenguk. Nanti bila kita tak nampak, kita tak lihat, tak pandang, dia akan jenguk. Bila kita fokuskan mata ke arah yang mana dia sedang menjenguk, tiba-tiba dia hilang. Macam itulah berlaku pada malam tu beberapa kali. Tengok TV, tiba-tiba nanti nampak macam ada kepala keluar kisi menjenguk. Nanti bila saya alihkan fokus saya, saya fokus kepada depan pintu rumah, dia hilang. Bayangkan pendengar Misteri Jam 12. Itu yang terjadi kepada diri saya. Ah, ini semua perasaan. Tak apa. Saya pun bangun, hujan ni tengah turun. Peti sabung menyabung pada malam yang dimaksudkan. Bangun, tengah tengok TV. Sejuk-sejuk ni kalau minum air panas kan sedap. Saya pun bangun pergi ke dapur nak buat, nak bancuh minuman panas untuk diri sendiri. Bangun, jalan pergi dapur, keluarkan bahan-bahan tu, ya, keluarkan jawan, sudu, kemudian bancuh minuman. Tengah bancuh minuman, tiba-tiba, astaghfirullahalazim. Kisi, saya nampak dekat ruang tamu rumah saya. Ruang tamu rumah saya ada sofa, dua sofa, satu twin sofa, satu lagi triple. Dekat triple sofa yang saya duduk, memandang ke arah TV membelakangi saya, Casey, saya nampak ada susuk tubuh wanita sedang duduk, Casey. Datang dari mana wanita ni saya tak pasti, tapi memang amat menyeramkan sangat-sangat. Saya cuba tak nak pandang, bancuh lagi kopi dengan harapan wanita ni akan hilang ke, gangguan ni akan hilang. Jenguk lagi, wanita ni tiba-tiba kisi, bila saya jenguk, hilang. Alhamdulillah, ya Allah. Saya pun pegang kopi, jalan menuju ke arah TV dan nak tutup pintu ni. Tengah jalan, peti kilat masih sabung menyabung tengah jalan. Rupa-rupanya dia sedang berdiri tepi tembok, tepi tembok pintu nak keluar dari dapur. Tengah jalan keluar, saya terperasan betul-betul sebelah mata kiri ada susuk tubuh berdiri. Saya terpekik. Habis gelas yang saya pegang jatuh ke atas lantai. Menangis tercungap-cungap saya dibuatnya. Dengan segera saya tutup tingkap, tutup pintu.
Dan saya baru teringat pesanan seseorang mengatakan, kalau waktu hujan lebat, peti guru kilat semua keluar dalam masa yang sama, tutuplah tingkap, tutuplah pintu, sebab ada benda yang akan masuk ke dalam rumah yang terdedah luas. Sekarang baru saya percaya, Casey. Terima kasih dan selamat tengah malam. Okey, terima kasih kepada semua pendengar Ria 897 FM yang sudi bersama dengan saya, Casey, dalam Misteri Jam 12. Ingat, rancangan ini hanya sekadar hiburan. Saya yang bercerita, saya meremang bulu rumah saya tahap maksimal. Saya tak pasti kenapa agaknya. Mungkin ada yang sedang mendengar dekat rumah, okeylah. Saya bawa tanah sorang-sorang. Walaupun saya merakamkan kisah ni, tetap waktu malam. Jadi saya undurkan diri. Anda terus dengar rancangan MJ12 Encore. Harap anda terhibur dengan kisah-kisah malam ini. Terima kasih sekali lagi pada anda yang setia bersama dengan Misteri Jam 12. Selamat tengah malam. Jumpa anda. Saya bertugas hari ini, iaitu hari ini merupakan 14 hari bulan Disember 2016. Saya bertugas pukul 2 petang, 2 sampai 6. Jadi jumpa anda 2 sampai 6 dalam hashtag Goja. Goja bersama Misteri Jam 12.